lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke kota Brokeven yang sudah lama banget kita tinggalkan ya. Tentunya pasti kalian sudah tahu kalau saya balik lagi ke kota Brokeven. Iya, betul sekali. Kita akan nge-review update, di antaranya ada 3 mobil baru dan satu game pass yang isinya tuh terdapat 3 mansion besar yang bakalan kita review satu persatu. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ajep. Tintin, minggir, rombongan party mau lewat. Wih, ada mobil party, truk party, ya ampun Tan Gaming. Gak ngajak-ngajak lagi party. Ya elah, kalau mau ikut mah terjun aja di belakang tuh, di kolam party. Hah? Ada kolam party? Wow, mantap sekali mobil ini. Woi, ikut dong. Wih, tuh, lihat tuh, Wak Darlung juga ada di sini ternyata. Enjoy banget hidupnya. Wey, hidup itu jangan terlampau serius. Nyantai aja biar jangan cepat tua. Lah, Wak sendiri kan udah tua tuh. Berarti Wak serius dong. Makanya nih Wak nyantai sekarang. Ini juga nih Nabila nih santai banget tuh di belakang, seru juga di sini ya. Tuh, biar makin seru nih aku tambahin. Tambahin apa Tan Gaming? Kamu ngapain itu? Ya elah, dibawa ke balas kebalik Tan Gaming. Aduh. Ini truk multifungsi, bisa jalan di air, bisa jalan di darat. Jalan di air, jalan di darat. Ya ampun, canggih juga truknya. Dadah, berhenti. Malah party-party lain, ini kan kita mau review update, gimana sih? Iya kan ini update-nya, gimana sih? Oh, iya, ini salah satu update-nya ya? Iya. Wah, ya udah kalau gitu langsung saja kita review, guys. Nah, sebelum kita review truk yang tadi, di sini ada truk yang biasa yang free gitu ya, tanpa game pass tuh. Nah, truknya lumayan gede, coy. Sabar dulu Tan Gaming, ya dibawa dulu nih. Nah, di belakang sini apa nih? Ada isinya nih, coy. Wow, pengiriman paket. Woi, jangan ditutup lagi. Paket tuh, deril paket lah. Ini apa nih? Ada tombol nih, woi. Mana? Woi, gempa. Gempa. Ya elah, nggak boleh rame-rame naiknya. Sabar. Nih, kita lihat dulu. Oh, ini kosong. Pura-puranya udah dianterin tuh paketnya tuh. Oh iya. Ini lagi nih, apa nih? Lagi, pencet lagi. Woi. Penuh. Wah. Ada tembus ya? Bisa masuk ya? Wow. Ada uang, ada TV, ada senjata tuh. iPhone. Ambil. Lah, Wak udah ngambil uang duluan tuh. Ada, turun. Kita bisa ganti lagi kayaknya nih. Bisa. Coba. Wah, tuh. Wow, agen rahasia. Kenapa ini keren banget? Tuh, gila, truknya bisa ganti-ganti ya. Jadi Intel, coy. Oke. Wih. Apa ini? Lihat, Wak. Zombie. Jangan angkat tangan itu. Lihat di belakang tuh berubah jadi kayak gitu tuh. Wah, ada tempat tidurnya lagi tuh. Wih, gila nih truk. Banyak banget fitur truknya ya. Tuh. Lah, tuh lihat tuh. Ini kayak penjara gitu ya. Wah, coba pencet lagi. Ah, ini normal lagi. Tapi kelemahannya truknya mudah gempa ya. Tuh. Aduh, dah. Kita coba review di ada 3 truk kalau nggak salah, cuy. Nah, yang selanjutnya tuh yang party kayak Intan tadi ya tuh. Di sini terdapat banyak tombol lampu, cuy, yang bisa kedap-kedip gitu. Bagusnya sih malam ini ya. Nah. Ajep. Maybe kita bakalan coba pakai malam hari aja, cuy ya. Oke, kita ganti lagi. Terus selanjutnya ada truk premium yang menggunakan game pass ini, cuy ya. Apalagi nih. Wow. Ini nih lihat nih. Bukan truk daging. Ini tuh lihat tuh bisa 4 orang di depan. Mana? Tuh, jadi nggak perlu masuk ke dalam tuh. Tuh kan bisa 4 orang tuh. Iya. Ah, gokil coy. Wah, ini premium bedanya ini lebih besar ya. Dan di sini ada tombol, coy. Hah? Lepasin. Oh, ini buat lepasin. Tuh. Oh iya. Wah. Mantap juga ya. Coba sambungan lagi bisa enggak? Sambungin lagi. Hah? Gimana caranya sambungin lagi? Ya, oh, enggak tuh, pencet lagi tuh. Tuh, dalamnya sama enggak? Coba lihat. Coba kita lihat dulu, guys, dalamnya ya. Tuh, oh sama tuh.
sama guys, tuh ya. Oke, ya sudah, kalau begitu kita bakalan ke menu utamanya cuy ya, itu Game Pass terbaru. Iya, betul. Nah, kita coba lihat dulu Game Passnya ya, itu Estate ya. Nah, kita coba lihat berapa harganya nih. 800 Robux. Oh, mahal. Wah, oke, kita bakalan coba lihat isinya gitu ya, sudah kita beli. Langsung saja kita review ke tempatnya. A few moments later. Oke guys, BTW kita sudah berada di tempatnya ya, yaitu nama itu Pakan North Estate. Nah, di dekat Pakan 24 cuy. Nah ya. Oke, langsung saja kita coba pakai. Tuh, wow, ada 3 mansion yang bakalan di-review. Wow. Wuh, kita coba yang mana? Ini dulu kali ini. Nah, ini dulu ya. Set. Kita coba lihat. Ayo naik ke atas. Apa yang terjadi? Wow, wow. Wow, sepertinya gede banget cuy ini. Tuh. Banyak lampu. Banyak lampunya tuh ya. Keren. Sabar. Tuh kan keren kan? Keren. Tuh, ini dia. Rumah sultan. Nah, sultan ya. Tuh, lihat di sini langsung disuguhi meja cuy, halaman depannya cuy. Meja buat ini ya, makan. Oke. Santuy. Sebelum kita masuk, kita coba lihat-lihat garasi terlebih dahulu ya. Ini apa nih? Kita coba buka dulu garasinya. Tuh, lihat dua pintunya. Wow. Wow, gede juga ya. Tuh, woi. Tanggami, ngapain kamu? Sunmori. Sunmori. Ini nih, lihat nih. Ada pemandian air panas ya? Ih, bukan air panas nih, Mang. Iyalah, apa ya? Air belerang. Air belerang? Yang benar aja, oke. Pokoknya di sini buat nyantai dan situ pokoknya buat renang lah intinya ya. Oke, kalau begitu kita bakalan masuk dari depan yuk. Nah, dari depannya sudah kelihatan ruang tamu, dapur, ruang makannya ya, jadi satu tuh lihat. Woi, jangan tingtung-tingtung, rusak belnya baru nih. Woi. Aduh, ini apa nih? Ini apa? Tombol merah. Wah, api di depan. Mana? Wih, itu lihat tuh. Wow. Kuning apa kalau kuning? Kalau kuning apa cuy? Oh, lampu ya? Lampu. Oh, lampu. Ini putih? Oh, lampu juga. Woi, gila, gokil, keren cuy fasilitasnya ya. Oh, mantap sekali. TV-nya tuh besar sekali. Eh, malah ciuman kelincinya. Udah pindahin. No. Oke. Tuh, periksa gigi. Periksa gigi, mau disuntik giginya tuh. Oke, di sini tembus garasi ya. Di sebelah sini tembus ke tempat tadi tuh. Iya. Nah, di sini sama kamar. Woi, gila, kamar ini asik sekali cuy, langsung tembus ini ya. Tempat kolam begitu. Wow, gokil. Keren banget cuy. Kamar mandinya juga keren nih. Rahasia. Gak ada rahasia ini kayaknya. Dah. Kita coba ke belakang nih, gede cuy. Nah, di belakang sini ada tempat ini juga nih. Berendam nih. Tuh, bathtub. Berendam lagi. Nah, gila. Wah, kira-kira mau gak punya rumah kayak gini, Wak? Enggak. Kenapa enggak? Banyak hantunya nih, gede. Banyak hantunya. Aduh. Oke, di sebelah sini apa nih? Ruangan. Oi, ruangan apa sih? Sauna ya? Eh, spa. Sauna gitu. Ya. Mantap sekali cuy. Hii, keren. Ini apa nih? Tombol merah. Nyalain. Oh, tuh uapnya. Panas tuh, panas tuh, keluar apinya tuh. Iya, buat uap. Ayo. Woi. Oke, di sebelah sini ada ruang gym ya, gym kecil tuh. Set. Ya, yeah, sit up dulu, Bos. Oke, di sebelah sini ada toilet umum ya, buat tamu lah gitu pura-puranya cuy. Set, dah. Oke, sekarang kita bakalan coba menuju ke atas. Yo, kira-kira di atas ini ada apa? Di sini ada ruang keluarga nih, lihat tuh. Mana Uya? Wah, mantap sekali cuy. Ya, oke. Terus di sini ada komputer nih cuy. Wah, ini komputer buat editor nih. Gaming. Oke, sebelah sini ada kamar lagi. Apakah kamar utama? Kayaknya enggak deh. Bukan ya. Oke, sebelah sini ada kamar anak tuh. Buat kalian nih, buat kalian berdua nih kan masih bocil-bocil. Iya. Oke, di sini apa nih? Enggak ada apa-apa. Let's go. Terus kemana lagi? Oh, atasnya gini doang. Lah. Iya. Masa gini doang enggak ada tempat lagi gitu? Rahasia. Cari dulu coy, ini keluar dari sini nih. Nih. Oh, enggak ada lagi tuh. Oh, di atas tuh solar panel. Oh. Wah, gila. Tapi sih sejauh ini adalah yang paling keren yang pernah saya lihat di Brokepen ya. Ya udah, berhubung ini sudah kita review, kita ganti lagi. Let's go. A few moments later. Oke guys, kita ganti rumah lagi yang putih nih ya. Di sini sepertinya kelihatannya mewah dari yang coklat tadi, cuy. Nah,
Kita coba lihat, kayaknya lebih besar deh nih. Tuh. Woi, woi. Gila, besar enggak wah tuh lihat, Wak. Woi. Gila. Ini rumah ini. Apa jadinya? Gedung putih. Gedung putih, wah, istana kerajaan dong. Oke, di sini ada garasi nih. Kita lihat dulu nih. Dua juga garasinya, cuy. Wah, woi. Tapi luas banget tuh lihat. Wow. Iya, cuy. Tuh. Gokil. Wah, luas banget cuy sampai ke sini nih. Ada pajangan mobil nih. Nih, bisa wow. Muter. Tuh. Ini mobil special edition di sini. Special edition, guys. Saya jangan main-main kalian di sini. Tapi ruang gymnya ditaruh di garasi, cuy. Ya. Oke, kita bakalan coba lihat ke atas lagi, cuy. Tapi kita bakalan coba lewat ini aja nih kayaknya nih. Apa namanya? Depannya. Yuk, let's go sini. Nah, di sini cuy, ke depannya ya, naik gitu. Lihat tuh, mantap banget tuh, udah kelihatan ya. Betapa mewahnya ini. Oke. Tuh, di sini langsung disuguhin ruang nonton cuy ya, ruang nyambut tamu lah gitu. Dan dah. Ini juga ada pintu. Lihat dapurnya. Bentuk T. Buat sirup nih air. Buat sirup mana? Buat sirup tuh. Oh. Tombolnya di sini nih tuh. Ada tuasnya tuh. Nah, keren kan? Gila, ini mini barnya kayak bentuk T gitu ya, sama meja makannya di sini cuy. Tuh, lengkap fasilitasnya, open-opennya tuh, saya buka-bukain tuh ya. Ah, ini kulkas dua pintu, gokil sekali. Oke, terus di sebelah sini apa nih? Kamar. Kamarnya tembus ini cuy, ke ruang depan ya. Iya, wih. Wah. Depan belakang sini, belakang ya? Belakang sini, ini kanan. Belakang. Iya. Belakang ini, depan tuh yang sana. Aduh. Bingung. Keren cuy ya. Tuh, ini kolam renangnya aja kacanya nembus ke garasi tadi nih. Gokil juga cuy. Oke, terus next lagi di situ ada bartender. Nah, di sini ada pengapian juga nih. Cuman enggak tahu tombolnya di mana nih. Tuh ya, tuh tombol pengapiannya di tengah sini tuh. Ada api juga di kolam renang ya, bayangin. Oke? Terus kita masuk lagi, tembusnya ke ruang tengah lagi. Di sini ada apa nih? Perpustakaan. Iya, rahasia. Rahasia enggak nih? Biasanya ada rahasia yang kayak gini nih. Enggak ada, cuy. Enggak ada. Ya udahlah, yuk kita coba naik ke atas ya. Dilihat di atas nih, di sini ada ruang keluarga lagi, cuy. Mantap sekali ya. Banyak banget ruang keluarganya nih. Oke, terus next lagi kemana lagi nih? Ini. Ini apa? Kita coba lihat. Oh, kamar mandi. Wah, mantap banget kamar mandinya ya. Oke. Let's go, kita coba menuju ke sini lagi. Sini ada ruangan lagi. Apa ini? Kamar juga. Tapi lihat nih. Wah, lihat, Wak. Ini nih, toilet ya kamar mandinya. Wah, gokil. Terus ada tempat mandi di sini, enggak bisa mandi. Lah, kok enggak bisa? Itu kan ada showernya. Nih, saking bagusnya. Wah, enggak boleh dikotorin ya. Oke, terus di sini tembus ini cuy, teras belakang ya, bagian atas. Oke, terus selanjutnya kita bakalan coba ke sebelah lagi. Apa nih? Ada ruangan lagi. Di sebelah sini ada kamar juga, cuy. Tuh. Tembus, tapi di sini ada terasnya juga nih, gede banget tuh, bisa turun ke bawah. Keren banget. Nah, gila. Nah, ini rahasia nih. Enggak ada rahasia. Aduh, oke kita coba masuk ke dalam lagi. Apakah ada sesuatu lagi? Kayaknya enggak deh. Ini ruangan terakhir ya. Tuh. Iya. Tinggal kalian tulis di kolom komentar, rumah yang pertama atau rumah yang baru ini cuy, rumah kedua ya. Oke, terakhir. Nah, ini dia nih. Kayak bukan rumah sih, kayak bukan mansion ya. Kita coba lihat aja. Set. Kita coba pakai. Woi, jangan main tembak-tembak. Ayo, Wak, tar lu. Apa tuh, woi? Ini apa? Woi. Woi. Woi, apa nih, woi? Woi, ini. Ini penjara ya? Iya. Markas nih. Markas tuh apa tuh? Brookhaven Correctional Facility. Prisoner. Prisoner kan penjara itu mah, prisoner mah. Set. Kan? Pokoknya intinya kepolisian cuy ya. Tuh. Iya, wih. Oke, di sini ada elevator, di sini ada ruangan apa nih? Ada laser merah. Waduh, pusing nih, kita kemana dulu ya? Lah, ini tembusnya keluar. Dadah, masuk lagi. Oke. Tahanan lepas. Bukan baju oranye kayak gitu. Di sini apa nih? Kok ruangannya sempit-sempit ya? Iya. Tuh. Ini ruangan fitness buat ini cuy, polisinya tuh ya. Terus di sana tembus keluar juga. Oke, terus kita coba naik lagi ke atas cuy.
Di sini, oh ini nih ruang apa ya? Kunjungan. Iya kunjungan. Nah, tuh ya, kalau yang ditangkap tuh dikunjungin lewat itu. Oh ini elevator. Nanti dulu coy. Kita coba masuk ke sebelah sini. Woi, gede banget tuh, lihat penjara kan? Penjara. Ini apa nih? Infirmary. Oh, buat kesehatan ya? Ngecek kesehatan ya? Tuh. Wow. Iyalah. Eksekusi. Eksekusi. Diambil ginjalnya. Dokter jahat dong kalau gitu. Oke, terus di sini ada coke. Nah, mesin okay. Mesin itu ya, mesin minuman lah. Nah, pertahanan 01, kamu kenapa tutup telinga? Hah? Aku dipenjara karena maling jemuran tetangga. Maman. 10 tahun penjara tuh. Eh, minggir woi, mau masuk nih. Oh, gokil ya. Pokoknya ini tahanan lah ya tuh, Maman Wak Darlung dikurung. Sini-sini. Oke, pokoknya di sini banyak ruangan, sampai nomor berapa Tan? Paling tinggi. Sampai 9. Oh, tuh ada tuh 11, 12. Oh, banyak cuy ya. Oke. Di sini ada kantin tahanan. Nah, jajan. Di sini ada kitchen. Wih, ini gede banget, cuy. Lebih gede dari yang tadi-tadi. Ini biasanya ada rahasia nih kalau kayak gini nih, tuh kan? Tuh, mana? Apa nih? Tuh tembus-tembus, cuy. Tuh. Gokil. Hop. Hop. Oke, banyak-banyak tembusnya. Pusing. Labirin, woi. Labirin ya? Nah, tembus ke gudang. Hah? Woi, kalian di mana, woi? Aku gak tahu di mana. Di mana ini? Senjata. Kok keluarin senjata sih tuh, lihat. Gede banget cuy ini tuh, tuh. Nabila di dalam penjara tuh. Oh, itu tempat tadi tembusnya ya? Oh, tahu nih buat melarikan diri. Oh iya, buat melarikan diri cuy. Tapi di sebelah sini ada perpustakaan buat tahanan ya. Sejak kapan tahanan mau baca dia cuy? Ada. Oke, terus ke atas itu gimana caranya? Oh, naik elevator. Nah, kita sudah berada di atas ya. Oke. Kita coba lihat di sebelah sini apa nih? Lah, Wak masih di bawah ya, Wak, ke atas, Wak. Iya, pencet tuh. Ruang pengawas. Ruang pengawas, cuy. Jadi kalau ada yang berantem nih, di sini nih pengawasnya nih ya. Tembakin kakinya, cuy. Oke, terus di sini elevator lagi. Terus di sini ada ruangan apa lagi nih? Di sini buat ngawasin tahanan nih dari atas nih, yang nge-gym nih ya. Tuh, gila sih, ngeri juga ruangan kayak gini ya. Keren sih. Keren, ngeri. Ini kayak gini mah. Tuh, oke. Nah, ini saya penasaran dengan itu cuy. Ruangan itu labirin tadi ya, kita coba turun lagi cuy. Ruang berapa tadi tuh? Nomor 5 nih. Nomor 5 mana dia? Nih, coba tadi lihat tuh kan. Sini ada tembus juga. Di sini. Terus kemana lagi? Ke kiri. Ini ke bawah tanahnya apa nih? Tuh. Ada teman tuh tembusnya. Wah, kok Wak tahu, berarti Wak tahanan di sini. Wah, tidak. Wah, dasar. Oke. Kemana lagi nih? Oke, labirin ini mah. Belok-belok cuy. Belok-belok ini kemana nih? Ke atas ini apa nih? Lah, ini balik lagi ke ruangan. Salah. Salah, sebelah sini nih. Nih, kita coba lihat lagi sebelah sini apa nih? Ke atas ini. Oh, nggak bisa cuy. Oke, kita coba ke sana lagi. Oke, ini saya nemuin jalan lagi nih. Apa nih, ada ijo-ijo nih, ha? Woi. Ngagetin aja Tan Gaming. Ayo sini nih, ada ijo-ijo nih. Sepertinya jalan keluar nih, tembus ke tanah-tanah nih tuh. Akhirnya aku bebas. Wah, kita membebaskan diri. Wuhu. Dari samping ternyata cuy tuh, keluar dari penjara sini ya. Tuh. Lah, Nabila udah keluar duluan sama Wak Darlung tuh. Wah, sudah pro ternyata ya. Ternyata di situ banyak sekali misteri cuy. Mungkin di next video saja kita bahas ya. Yang penting kita review satu per satu 3 mansion ya. Tapi yang satunya berbentuk penjara dan juga 3 truk. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.